Assalamualaikum. Ya, saya berada di dalam kereta Toyota Wish. Toyota Wish, betul saya sebut. Toyota Wish. Pada sekarang ni waktu malam. Tapi itulah, saya nak review juga di waktu malam. Tak tahu kenapa. Saya seorang-seorang tunggu wife saya balik kerja. Inilah keadaan meternya pada waktu malam. Kalau boleh nampak meter Toyota Wish tahun 2012. Saya beli tahun lepas, recon tahun 2016. Pada meter ni, kita boleh tekan button di sini. Tapi tak nampak pula. Kita boleh tengok kilometer dia. Ini average minyak dia, eco. Eco mode, dia ada eco mode. Tapi saya punya spek ni bukan full spek lah. Depan brake disc, belakang drum. Dia tak ada sport mode. Saya ada eco mode sahaja. Ni radio dia. Ni radio dia. Radio dia dia bagi asalnya analog. Terus saya nak tukar pada screen. Cantik sikit lah. Ini meter dia. Ada average minyak, kilometer, per hour. Ni apa average dia kita guna. Eco mode on off. Edometer. Trip A, ada trip B. Kita boleh set lah nak trip A, trip B dua-dua ke. Kalau kita ada dua tempat kita pergi, kita boleh set kosong balik. Ini meter consumption dia. Sama je. Ini meter dia. Meter dia analog. Bagi saya okey lah. Minyak dia ada dalam 5 bar ni. Saya gunakan dalam, kalau full ni, kalau minyak tak kata betul-betul habis pun tak. Tapi kita boleh isi penuh dalam 90 hingga 100. Okey lah. Saya pergi Terengganu. Saya pergi Terengganu dalam, kalau tengok bar ni kat sini ya, penuh. Pergi Terengganu Dungun habis dalam takuk ni setengah, setakuk setengah je. Pergi Terengganu sampai kat Dungun sangat jimat lah. Tu pun saya speed tu. Kalau dia lebih 120, dia tak eco mode dah. Dia punya RPM, bukan RPM, dia punya kilometer. Tak, sangat okey lah, sangat jimat. Boleh pergi balik. Bagi saya sangat jimat. Sangat jimat dibandingkan dengan kereta-kereta lain. Kereta dia sangat jimat. Memanglah harga dia mahal, tapi berbaloi lah dengan minyak yang mahal sekarang kan. Boleh lah kan, tunjuk kat bini ke kan, nak beli kereta ni. Dia sangat selesa. Sangat sisa. Kalau saya tunjuk pun saya tak nampak. Saya buka lampu dia. Saya buka lampu dia. Ni dalam keadaan, dalam kereta dia. Tak nampak juga. Tak apalah, saya review sikit lah. Nanti saya review, saya review lebih lagi dalam keadaan kereta di dalamnya. Sangat berpuas hati. Bolehlah beli. Tunjuk sikit kat wife tu. Nak dapat green light, kita boleh lah beli. Sesa. Saya baru anak dua orang, sesa lah. Tak tahu lagi anak kalau dah tiga ke empat ke. Sangat sesa. Balik kampung pun boleh letak banyak barang. Jalan pun best. Top speed, kat top speed dia, meter dia sikit je. Meter dia sampai 180. Tapi sekejap je sampai 180 tu. Boleh, boleh top speed sampai 180. Lebih lagi, lebih pun boleh. Tapi saya tak tahulah, nak tunjuk pun saya tak berani juga. Buat 180 sebenarnya. Tapi pernah lah saya buat 180. Sangat okey kereta ni. Dengan value dia sekarang dalam RM90,000. On the road dalam RM100,000 mungkin. Saya pun tak pasti, sebab tahun lepas saya beli. Sangat berpuas hati. Lampu dia pun okey. Sangat okey. Lampu dia
Selesaan dia, padu dia, memang padu lah. Sangat best. Siapa yang berkeinginan beli tu, teruskan, teruskan. Saya sarankan teruskan. Okay, terima kasih lah. Saya pun tak pandai review sebenarnya. Tak pernah pun saya tengok ada orang review pasal kereta, kereta Wish ni dekat Malaysia kan. Ada review pun macam skema sangat kan. Kita ni nak santai je. Saya pun berfamily, saya tahulah dia sangat jimat. Okay, terima kasih lah kerana tengok saya punya YouTube ni. Kalau rajin, subscribe lah. Terima kasih. Okay, bye.